Hello teman-teman, welcome back to Never Game Channel. Kali ini langsung saja kita akan bermain game Suicide Guys Sleeping Deeply. Okay. Setelah kita bermain game horror dan akhir kita refreshing lagi di game fun teman-teman, yang dimana game Suicide Guys Sleeping Deeply ini dari sinopsis yang gue baca, ada seorang pria berperbuncit yang di depan sana itu seorang pemabuk, dan kalau dia ini minum ketinggian dia bisa masuk ke dua alam ya, yang dimana kalau kita telah memasukkan dunia dua alam, yang itu yang kedua itu jadi misi kita teman-teman ya. Jadi di game Suicide Guys Sleeping Deeply ini kita harus matikan ya, jadi di setiap puzzle itu kita harus matikan si pria berbuncit ini agar dia bisa sadar dan kembali ke alamnya seperti semula. Bagaimana gameplaynya? Langsung saja simak. Sebelum itu buat teman-teman semua yang belum subscribe, buat subscribe di bawah, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yang mau follow langsung di Muhammad_98. Follow. Langsung saja kita intro. Baiklah teman-teman, karena sudah di in-game dan kita langsung saja start, enter. Oh tunggu, kita lihat dulu ada scene-nya ya teman-teman ya. Oh, extra strong. Bir yang sangat extra strong. Wahahaha, alkohol 99,9%. Wow. Kalau di dunia nyata itu udah mati kita minum teman-teman. Oke, dia bergegas ke lemari es dan apa yang diambil? Oh, dia punya juga, teman-teman. Jangan. Ah. Wah, dengan santainya dia duduk dan langsung dia minum. Oh, apa yang terjadi? Oke, apa langsungnya teman-teman ya? Dia terdampar kah? Ini mimpi dia teman-teman ya, dan mimpi dia ini, ah inilah misi kita teman-teman ya, di mana aku sekarang katanya. Jadi dalam mimpimu gitu. Oke, wah dia terikat ya. Oh, ada gurita yang sangat besar teman-teman. Awas! Tidak kena. Oke, melaju. Ada gurita yang sangat besar guys. Dan aduh, bola matanya lepas teman-teman ya. Oke, udah bisa. Oke, sudah dimulai. Oke, selamat datang di dalam game Suicide Guys Sleeping Deeply teman-teman ya. Let's go. Oke, seperti biasa ya, untuk kontrol sendiri masih menggunakan WASD ya, atau WASD. Kita harus ngapain? Gua ngerti kita harus ngapain. Dan untuk secara grafis ini mah serius keren grafisnya teman-teman ya. Gua suka sekali. Ada tanda silang, ini apaan ya? Tanda silang. Ada hubungannya? Oh, ada ini teman-teman. Itu apaan ya? Oke. Gua akan ke sana ya. Gua akan coba ke sana. Oh, katanya. Oke, lompat. Oke. Klik kiri itu aktif item. Terus gua harus ngapain? Ini pencet. Oke. Oh, gini teman-teman logikanya. Harus ada benda yang kita taruh di tanda silang tersebut dan kita angkut teman-teman ya. Sebentar. Oke. Gua belum mau dulu gimana caranya. Oke, sip. Sebentar ya teman-teman ya, gua cari jalannya dulu. Karena gua nih first impression dan gua bingung ya harus ngapain. Dia lagi marah teman-teman. Gimana nih? Oke. Aduh, gua bingung banget teman-teman. Apa matanya kita taruh aja ya di situ ya? Caranya gimana? Dorong bisa didorong matanya? Oh, bisa teman-teman. Matanya bisa didorong. Oke, nice. Kita dorong dulu. Coba dorong teman-teman. Aduh, lumayan sulit juga ya teman-teman. Dorongnya berat matanya. Besar sekali matanya. Oke, kita dorong ke tanda silang tersebut. Semangat. Oke. Semangat, Papa Buncit. Ayo, Papa Buncit, kamu bisa. Oke, nice. Sudah di tengah kah? Sudah di tengah. Mau kemana? Sini dulu.
Oke, sip. Saatnya. Oke, semoga aja bisa lah teman-teman ya. Saatnya kita akan menaiki ini. Hop. Oke. Oh, sabar, sabar. Kita gunain dulu teman-teman. Kita arahin dulu. Kita arahin sebentar ya. Ah, kita ambil, bisa. Oke, nice. Nice. Oke, harus gua bawa kemana? Gua lempar langsung ke matanya, bisa nggak ya? Oh, ini teman-teman. Oke, cepat taruh sini ya. Taruh sini, pencet apa lagi? Pencet ini. Oh, nice sekali. Oke, benar teman-teman. Jangan ambil. Oke, kita kasih dulu matanya teman-teman ya, biar dia bisa melihat kita. Apa dengan dia melihat kita, kita bisa dimatikan oleh dia dan kita to grab an item. Oke, sip. Dan kita bisa kembali ke alam kita sesungguhnya teman-teman ya. Soalnya nih menggunakan dua mimpi nih, alam mimpi dan alam nyata. Nah, kita sekarang harus berusaha untuk coba oke. Alam nyata ya teman-teman ya. Oke. Oke, gua bisa main ini apaan? Oke, nice. Gua udah ambil. Apalagi? Apa gua bisa ke atas ini? Halo. Apa gua bisa ke atas ini? Sepertinya nggak bisa teman-teman ya. Ya udah kalau begitu kotaknya kita taruh di sini ya untuk akses kita melompat ke sebelah sana kayaknya lumayan jauh ya. Jadi gua bakal taruh sini terlebih dahulu. Ya, kita akan langsung saja. Langsung. Oke, space 2 jam. Hampir tidak naik teman-teman ya. Oke, lompat lagi. Lompat lagi. Oke, sip. Dia serang terhadap kita teman-teman ya. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita harus apa? Apakah kita harus deketin dia sehingga tadi kan matanya udah kita tusuk tuh dengan kapal kita? Apakah dengan kita deketin dia kita bakal mati? Kita akan coba teman-teman ya. Tapi kalau lihat di sini dia love teman-teman ya, dia cinta sama kita. Ayo dong, woi. Ayo dong, gimana caranya nih? Dia malah mencintai kita teman-teman ya. Aduh. Ada jalan nggak ya buat ke atas sana ya? Gua harus ngapain lagi nih? By the way, apakah gua taruh kotak tadi di situ ya? Sebentar ya teman-teman. Mesin yang tadi kita balikin dulu, yang untuk ngelempar mata ke apa sih namanya, gurita raksasa ya? Iyalah mungkin, nah gua nggak tahu juga itu apaan. Gurita. Astaga. Nah. Lapar jatuh Papa Buncit. Ayo Papa Buncit. Oke. Arif, aduh lambat sekali jalannya si Papa Buncit, teman-teman. Taruh dulu. Sip. Oke. Baru kita akan coba taruh dulu kotaknya ke sana, teman-teman ya. Dan apa yang ada atau apa misinya? Siapa tahu kita mendapatkan item, teman-teman ya. Oke. Kotaknya. Oke, sip, kayaknya bisa sih ya. Harusnya sih bisa gitu. Sebentar, kita lepas dulu, kita dorong dari sini. Nice. Harusnya sih bisa ya. Harusnya sih bisa gitu. Oke, sip, kita taruh sini aja. Bisa naik. Papa Buncit. Ayo Papa Buncit. Lompat. Lompat Papa Buncit. Nggak nyampe teman-teman. Lagiannya kayaknya kita nggak bisa ke situ ya, teman-teman ya. Dari sini nggak bisa ya. Oke, jadi gua harus ngapain lagi setelah ini? Sebentar ya, gua bingung nih teman-teman. Oke. Gak ada lagi yang bisa kita kerjain di sini teman-teman. Gua harus ngapain dong? Coba batu besarnya kita geser teman-teman ya. Oke, kalau sini terlebih dulu kita cek-cek mana tahu ada hal yang penting. Nggak bisa ya. Oke. Ini apaan? Nggak bisa. Nah, kita coba dorong batunya ya. Bisa teman-teman. Nice sekali. Kita bisa dorong batunya. Luar ide. Apa kita pancing dia marah lagi teman-teman ya? Kita pancing dia marah.
kita taruh batunya, kita bikin kayak tadi, kita lempar ke dia. Apakah dia akan marah? Oke, kita tengok teman-teman ya. Oke, sip, sebentar. Ah, nice, sudah tepat ya, sudah di tengah ya. Oke, nice, sudah di tengah. Sekarang gua akan ngendarai dulu. Tidak sabar main game ya teman. Aduh, ayo dong. Papa buncit, ayo. Oh bukan, jangan dulu. Nice. Mulai dulu. Lalu kita pencet. Apakah nyangkut teman-teman? Nice sekali. Oke. Ayo. Aduh. Gimana teman-teman? Aduh, papa buncit, jangan nakal. Ayo, naik, buruan, naik. Ah, nice, oke, sip. Dah, gimana nih teman-teman? Oke, fokus sudah tepat. Oke, sudah. Kita letak. Ah, nice sekali. Langsung. Kita coba teman-teman. Gak sabar gue buat dia marah. Apakah dia akan makan kita teman-teman? Kita nggak tahu juga ya. Langsung saja. Oh, tunggu dulu teman-teman. Gue lupa kotanya udah gue taruh ke sana ya. Aduh, sebentar ya. Sabar dulu teman-teman. Gue dorong dulu. Aduh, nggak nampak jalan gue teman-teman. Di mana ya? Sebentar. Gue nggak nampak jalan. Oke, sini. Sebelah sini. Berat sekali. Ayo, sini kamu. Ah, sini. Nah, nice. Oke. Oke, apa yang terjadi teman-teman ya? Langsung saja. 3, 2, 1, let's go. Kita lihat teman-teman. Dia marah. Langsung saja kita akan mendekatin dia dan apa yang terjadi teman-teman ya. Let's go. Ayo gak kena. Gak kena. Aduh. Ah gitu doang. Oke. Di sini lagi. Waduh, ini apaan? Gua di mana? Oh. Ini patung yang gua dapatin tadi, teman-teman ya, dan ini burger. Burger dan hot dog. Oke, kita makan dulu. Kita lapar, teman. Setelah sadar dari mimpi kita lapar. Nah, apakah ini misi selanjutnya? To enter the level. Left click button O atau pencet button X untuk main pakai stick teman-teman ya. Yang kedua ada mobil teman-teman ya. Let's go. Oke. Kita lihat teman-teman ya, seberapa cantik dan seberapa keren grafisnya. Ada mobil teman-teman ya. Oke lah, tapi gua bakal lanjutin di next episode saja teman-teman ya. Kayaknya keren sekali sih. Gua akan coba sedikit. Oke. Ini apa? Bisa diambil? Nggak bisa. Ini apaan? Oh, mesin teman-teman. Gimana caranya? Oke, okay. Nice. Ah, naiknya gimana? Oh, nice sekali teman-teman. Di episode selanjutnya kita akan mencoba mobil ini dan kita akan tabrak. Kita akan coba balapan teman-teman ya. Oke, okay, bagaimana kelanjutan dari gameplay Suicide Guys Sleeping Deeply? Tunggu di next gameplay teman-teman ya. Oke, okay, this is Memen dan bye-bye teman-teman.